Jadi tadi jawab apa? Oke, gitu. Oh iya. Oke. Yaudah ya, kerja lagi deh. Enggak. Apa resep olahraganya Ruben Onsu biar bisa susut biar susut perutnya? Ah, lu sampe liat kali. Usep perut lu lagi gak kontrol, say. Bunda Sarwenda kok jarang naik tapi ya, Kak Ben, jangan-jangan anaknya cowok. Gimana caranya menghadapi teror yang dialami saat ini? Hai Donsu. Halo. Halo. Jadi ini kita lagi mau menjawab pertanyaan dari Donsu semua yang lewat Instagram kita di foto kita yang ini nih, ya. Jadi kan kita sempat bilang, nih Bun, dengerin. Kalian mau minum dulu. Terus dari Yuliani Muliawan. Alia Putri Onsu kalau lagi kangen sama ayah bunda ngapain? Ya tanya apa tadi ya dong. Alia, sini. Nih ada yang nanya kalau Alia lagi kangen sama ayah gimana? Kangen sama ayah bunda gimana? Oh. Kalau kaya gimana? Oh gitu, dua-duanya di hak sama Talia. Tuh ya. Oke, apa lulusan pendidikan terakhir kau Ruben? Ini dari Iren PM. Aku hanya lulusan SMIP, ya, Sekolah Menengah Industri Pariwisata. Aku ambil jurusan perhotelan dan sekarang ini baru lagi kuliah lagi setelah bekerja. Karena buat aku pendidikan itu gak ada kata terlambat. Mau tanya sama Kak Sarwenda, gimana caranya ngajarin Talia sampai bisa pakai dua bahasa, bahasa Indonesia dan Mandarin? Anakku umur 2 tahun mau aku ajarin Indonesia dan Inggris tapi dia kayak linglung. Sebenarnya gimana ya, yang pasti sering ngajakin anaknya ngobrol dengan bahasa yang kalian mau. Misalnya kalau misalnya aku kan ngajarin Talia bahasa Mandarin, Inggris, Indonesia. Indonesia pasti dia bersama teman-temannya juga kadang di komplek rumah pasti pakai bahasa Indonesia. Kalau di sekolah kan dia pakai Inggris sama Mandarin. Jadi yang pasti kita biasain terus dengan apa yang dia tonton gitu. Biasanya kalau misalnya aku setel TV, setel dengan pelajaran-pelajaran Mandarin juga gitu. Okay. Ada dari Tri Yani 06. Kak Ruben boleh enggak geprek bensu ditambahin nasinya? Emang udah segitu saya. Mungkin kalau tambahin nasi mungkin kamu bisa beli nasi tumpeng. Ya, itu mungkin lebih banyak. Tapi emang segitu, ya. Terus juga apa sih kesuksesan ini dan sekarang udah punya perusahaan sendiri? Buat aku sih belum dibilang sukses, tapi minimal selangkah dari apa yang aku targetkan. Kalau dibilang sukses, nanti itu akan membuat kita menjadi orang yang besar kepala. Jadi yang aku lakukan adalah konsisten. Setiap pekerjaan yang kita lakukan fokus, jangan terlalu AIUEO ini itu gitu ya. Yang penting fokus. Interupsi, dia tetap loh mau balonnya in frame loh dari tadi. Sini kali ya. Dengan berbagai. Ayo balon balon. Iya udah. Ini dengan berbagai alasan. Ini lagi natal. Ya. Oh iya. Dia udah duduk sini cepetan. Udah kan? Gimana ceritanya bisa ketemu sama Cici Sarwenda kok dari Aca Siagian 23? Aku ketemu sama Wenda itu pada saat dia lagi ngeliatin aku lagi manggung. Aku ya maksudnya curi-curi pandang. Dia ngeliatin aku. Orang kamu nembak aku 4 kali belum terima. Udah curi-curi pandang. Yang bener aja. Dulu apa ya? Di backstage apa? Di terus dia pura-pura soal nanyain aplikasi waktu itu, aplikasi apa ya, kayak aplikasi gitulah di handphone. Kamu tahu ini gak? Aku nggak tahu. Ini dia soal ngajarin gitu. Masa sih? Terus kayak gimana? Pokoknya ketemunya di backstage. Terus gimana caranya menghadapi? Nah ini nih dari Putri Putih Tara. Gimana caranya menghadapi teror yang dialami saat ini? Diambil dari sisi yang positifnya aja sih, karena memang baik
kejadian demi kejadian yang kita lewatin bareng di sini, semuanya dilewatin bareng, dan terus kita selalu berpikiran positif, tidak boleh membenci, oke? Okay? Stay positif, oke? Okay? Oke. Jangan oke terus. Jadi tadi jawab apa? Jawab oke gitu. Oh iya. Oke. Yaudah ya, kerja lagi deh. Enggak. Ayah di rumah apa kerja? Di rumah. Oke. Okay. Kalau di rumah nanti siapa yang cari uang? Nah, ini dari Rica underscore Samudra. Gemes deh sama keluarga ini, sederhana dan terlihat harmonis. Pertanyaannya, Talia kan udah gede, ngelihat vlog kemarin dia masih bobo sama mama papanya. Emang tidurnya bareng ya Kak Ruben? Gak di kamar sendiri? Coba Talia sini. Gak, jadi gimana? Alia mau tidur sendiri gak? Enggak. Jadi mau tidurnya sama siapa? Aku nanti. Aku. Jadi Alia tidur sama siapa? Sini dulu, duduk dulu yang mana? Duduk yang mana? Cok, oke, mana cok, liu cok. Tolong ya, iya. Iya, jawab. Coba. Jadi Alia mau tidur sendiri enggak ditanya? Jadi ada yang nanya, Alia tidur sendiri atau tidur sama ayah bunda? Tidur sama ayah bunda. Sama ayah bunda. Gitu. Kenapa enggak tidur sendiri? Tidur sendiri ya? Kan Alia punya kamar. Alia ada kamar enggak? Ada. Ada. Terus kenapa enggak tidur kamar ya? Kenapa? Nanti kita lihat sendiri katanya. Ya tidur kamar sendiri ya sendirilah. Dari Tia titik 6759. Bunda Sarwenda kok jarang make up ya Kak Ben? Jangan-jangan anaknya cowok. Lagi malas banget make up. Apa yang selalu membuat Kak Ruben tambah cinta sama Kak Sarwenda? Karena dia adalah istri yang perhatian. Istri yang... Oke, ada makeup, katanya udah ada makeup. Istri yang baik. Ada makeup. Ada yang nanya nih dari @nurma_azara. Tolong tanyain ke Talia Putri Onsu dong, gimana rasanya mau segera punya baby? Talia happy enggak punya baby? Alia lihat dulu sih. Mau ke kamera. Talia happy enggak mau punya baby? Happy. Sure? Iya. Yeah. Jadi ceritanya tuh beberapa bulan yang lalu, enggak tahu kapan ya. Alia kan kalau setiap kali ditanya mau punya baby enggak, pasti jawabannya no. Terus tiba-tiba itu waktu kapan gitu aku enggak tahu. Kayaknya waktu itu aku lagi photoshoot sama dia. Terus tiba-tiba dia bilang gini, "Bunda," dia manggil dan dia tiba-tiba bilang, "Alia mau punya mau baby." Hah? Kita shock dong semuanya, terus semuanya pada kayak ketawa gitu, iya nanti ya. Saya sekarang tahu dia. Ini ada yang gini nih, Fitria Nikania. Apa resep olahraganya Ruben Onsu biar bisa susut biar susut perutnya? Ah, lu sampai lihat kali, usai perut gue lagi nggak kontrol say. Song Yerasi, Kak Ruben sama Kak Wenda pernah berantem gak sih? Kalau berantem damainya gimana? Ini juga mungkin salah satu tips. Jadi kalau pernah berantem, ya aku pernah berantem kok sama Wenda. Pernah juga ribut-ribut juga. Tapi kita selalu menyelesaikannya dengan waktu yang cepat, tidak terlalu lama. Kenapa kita mau minta waktu yang cepat? Supaya tidak berlarut-larut masalahnya. Jadi bisa segera teratasi. Ya? Iya. Ada Ed dari Kak Ruben, pernah gak sih kalian mengalami masa sulit dalam merintis rumah tangga dan karir? Saya rasa sih pasti semua orang pernah. Ya, pernah melewati itu semua. Jadi tinggal bagaimana kita bisa melewatinya dengan cara kita sendiri. Ya, jadi karena ada anak, ada istri, itu yang membuat kita harus semakin semangat. Mau minum? Boleh. Kalian mau minum dulu? Terus ada lagi mau tanya dong sama Kak Ruben, kan Kak Sarwenda lagi hamil anak kedua nih. Pengennya nanti lahir cewek atau cowok? Apa aja yang penting sehat kayaknya. Apa aja yang penting sehat? Yes. Nah, ini dari Wulan Hawa. Hamil sekarang Kak Wenda morning sickness nih ya. Morning sickness gimana? Rewel kah atau biasa-biasa aja kayak mentalnya dulu? Beda sih kalau misalnya yang kali ini.
Tapi kayaknya dua-duanya emang ada morning sickness. Cuman kalau dulu Talia juga sama sih. Talia nggak bisa bangun pas aku hamil Talia itu aku nggak bisa bangun pagi. Kalau yang ini juga nggak bisa bangun pagi. Tapi kalau ini kayaknya morning sicknessnya lebih parah daripada pas Talia. Mungkin karena masih trimester pertama kali ya. Jadi masih 3 bulan pertama kata orang sih. Kalau misalnya pas Talia dulu aku mualnya 9 bulan sampai lahiran. Tapi bedanya kalau sekarang itu aku masih bisa aktivitas. Jadi kayak masih badannya masih segar, masih bisa buat jalan. Kalau dulu kan pas Talia kan sedikit ini ya, main pendarahan gitu. Yeah. Kalau sekarang lebih strong. Lebih strong. Oke. Nih, ada dari Amita Novira. Gigi Talia kok bersih, rapi banget? Resepnya apa? Coba lihat gigi Talia bersih ya? Apa resepnya? Sikat gigi setiap hari. Setiap malam. Setiap malam. Pagi emang enggak? Enggak. Hah? Pagi sikat gigi enggak? Enggak. Enak aja lu. Dia sikat gigi sehari dua kali ya, alias dua kali atau tiga kali gitu tergantung makannya. Kalau misalnya lagi di rumah, kalau makannya biasanya tiga kali itu. Kalau misalnya udah malam nih, udah sikat gigi, udah sikat gigi, terus dia makan lagi. Jadi akhirnya dia harus sikat gigi lagi. Dan biar aku biasain kalau misalnya dia itu malam minum susunya, nggak kayak ngedot gitu kan. Jadi dia habis minum susu dia sikat gigi, jadi giginya nggak keropos. Dari Ika underscore P Astuti, bahagia selalu buat Kak Ruben, Kak Wenda. Oh ya Kak Ruben, gimana nih reaksi Talia, bentar lagi kan mau punya adik, rasa cemburu nggak, seneng nggak? Alia mau punya baby, Alia jealous nggak? Enggak. Nah Alia happy nggak? Iya happy. Mau punya baby girl or boy? Girl. Boy aja ya? Girl. Tapi emang sih gak tahu bener atau enggak Donsu, tapi akhir-akhir ini Alia kayak tiba-tiba dia tuh suka banget pakein baju-baju aku. Terus kayak lebih mencari perhatian sedikit gitu. Tapi aku selalu kasih dia pengertian sih kalau misalnya dia itu kan Cece, dia maunya dipanggil Cece Talia. Ya. Cece, Cece, katanya. Oh Cece, Cece Talia. Cece apa kak? Malu malu. Malu. Apa panggilnya apa? Bunda. Panggilnya apa? Iya. Tanya, ya udah panggilnya apa? Cece Talia. Cece Talia. Nih ada dari Vivi Purnamau ya, mau tanya sama Cece. Cece Sarwenda. Tips mendisiplinkan Talia gimana sih? Karena kan anak semua orang Talia kan lagi susah diatur. Tapi aku lihat Talia nggak kalem banget jawab ya. Aku kita sih, tapi Talia kita itu harus satu jawaban. Jadi kalau misalnya satu enggak, dua-duanya enggak. Jawaban. Ayam ini jawaban. Jawaban. Misalnya aku lebih stress sih, maksudnya lebih disiplin sama Talia. Kita sayang sama Talia tapi kita nggak mau manjain Talia. Jadi aku selalu ngejelasin ke Talia kalau misalnya Talia tahu kan disayang, tapi saya nggak kayak gitu, nggak semua yang Talia mau Talia dapetin gitu. Ada kalanya ya emang Talia nggak punya ya nggak harus nangis gitu. Orang lain aja yang nggak punya juga nggak nangis gitu. Aku ngasih pengertian walaupun kadang ya namanya anak umur segini kan kadang suka nangis ya, apalagi kalau di mall dalam keadaan banyak orang gitu ya. Tapi ya kasih pengertian aja terus, karena gimana pun kalau misalnya kitanya nanti malu sama orang lain, kita nggak mikirin dia nanti gedenya, ntar dia mempergunakan itu buat ngerengek sama kita. Jadi yang pasti kalau buat aku menjaga untuk rumah tangga itu adalah komunikasi yang paling penting ya, dan terutama untuk para suami sih. Kadang-kadang kan istri ini ada yang namanya istilahnya datang bulan, ada yang namanya istilahnya moodnya swing-swing. Apalagi terutama sekarang ini bumil tiba-tiba lagi manjanya manja banget. Tapi kalau kita udah bisa ditinggal tidur, kita ditinggal tidur ya. Jadi harus saling ngerti. Pokoknya
sesimpel itu, harus saling mengerti dan harus mau saling mengalah. Salah satu, tapi kalau kita tuh selalu mengisi untuk tambah sayang, tambah kangen, kita punya lagu bertiga. Dengerin ya. I love you, Talia. I love you, Ayah. I love you, Talia. I love you, Bona. Kiss me, please. Yes, yes, yes. Kiss me, please. Yes, yes, yes. Mwah, mwah, mwah. Mwah, mwah, mwah. Mwah, mwah, mwah. Ya, I love you, Talia. I love you, Talia. Ayah tadi peluk. Ya udah, sedih.